Hari kedua pencarian pesawat Lion Air JT610, petugas KPLP menemukan seragam yang diyakini milik seorang pramugari pesawat Lion Air yang jatuh. Seorang pria tewas ditembak orang tak dikenal dengan dua luka tembakan. Selamat malam pemirsa, senang menjumpai Anda kembali di Redaksi Malam. Seperti biasa, Redaksi Malam akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk menemani malam Anda. Di antaranya, mengaku sebagai kerabat Keraton Yogyakarta. Dua pria asal Jepara, Jawa Tengah ditangkap setelah melakukan penipuan hingga 63 miliar rupiah. Bersama saya Putri Windasari, berikut Redaksi Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia pedagang kaki lima oleh Satpol PP di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas terpaksa menindak tegas sejumlah pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar. Sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas Satpol PP yang melakukan razia Selasa sore. Walau sudah diperingatkan, para pedagang tetap nekat mencoba kabur, hingga harus dikejar petugas. Pedagang kaki lima yang tak bisa kabur pun hanya bisa pasrah saat petugas Satpol PP menyita barang dagangan dan gerobak jualannya. Razia ini digelar petugas untuk memberikan efek jera bagi para pedagang yang masih berjualan di trotoar walaupun sudah sering diperingatkan. Memang benar, dia kucing-kucingan dengan Satpol PP. Nah, untuk menindaki kucing-kucingan, kita selaku Satpol PP Kecamatan Cengkareng selalu sigap. Sebelum dia mengetahui jam-jam kita, dia kita harus sudah mengetahuinya. Guna kepentingan pendataan, barang dagangan dan gerobak jualan para PKL diamankan petugas. Selanjutnya, para PKL harus mengikuti sidang tindak pidana ringan di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Hardika Prakasa Satya, Jakarta. Seorang pelajar menangis dan memohon untuk tidak ditilang saat tertangkap melanggar lalu lintas dalam operasi zebra 2018 di Bogor, Jawa Barat. Di tempat terpisah demi menolak surat tilang dari petugas, seorang pengendara berpura-pura menelpon dan mengaku kerabat pejabat tinggi Polri. Ini aja kali ya. Awas disiplin ya. Hati-hati ya. Pelajar yang mengendari motor ini langsung menangis saat diperiksa petugas dalam operasi zebra lodaya di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Selain ketakutan ditilang, siswi SMA ini juga merengek minta dibebaskan petugas. Sejumlah polisi pun akhirnya turun tangan menenangkan pelajar ini. Meski terus memohon, petugas tetap memberikan sanksi tilang pada pelajar ini karena berkendara tanpa membawa kelengkapan STNK dan juga tidak memiliki SIM. Dalam operasi hari pertama ini, petugas menyasar pelanggaran administrasi kelengkapan berkendara serta menertibkan rotator pada mobil sipil. Handphone dalam kendaraan, safety belt, dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat daripada spek tek dan nomor. Yang paling terakhir adalah rotator yang kendaraan mobil preman dipergunakan rotator. Jajaran Kepolisian Resort Magelang Kota juga menggelar operasi zebra candi yang diadakan di parkiran gedung X Magelang Teater, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam operasi kali ini, polisi juga menggandeng pihak polisi militer untuk menertibkan warga sipil yang mengenakan atribut TNI. Warga sipil yang tertangkap mengenakan atribut militer terpaksa harus menyerahkannya ke petugas. Operasi ini akan dilakukan hingga 14 hari ke depan. Sementara dari Poliwali, Sulawesi Barat, seorang warga nekat berulah saat akan ditilang polisi. Sambil berpura-pura menelpon, pengendara ini mengaku pada polisi bahwa dirinya adalah keluarga pejabat tinggi kepolisian. Petugas tak langsung percaya dan tidak melepaskan warga yang melanggar ini. Setelah usahanya tak membuahkan hasil, pengemudi ini akhirnya menerima sanksi tilang akibat tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Tim Liputan Trans 7.
Sejumlah nelayan secara tak sengaja berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat Lion Air JT610 di perairan Muara Bungin, Bekasi, Jawa Barat. Dari video amatir terekam detik-detik penemuan sejumlah barang dan juga pakaian milik korban. Coba dibalik. Nah, inilah detik-detik evakuasi serpihan pesawat dan barang yang diduga milik korban pesawat Lion Air JT610. Dalam video amatir terlihat pecahan badan pesawat dan barang pakaian yang diduga milik korban. Para nelayan saat itu tengah berlayar di sekitar lokasi kejadian sesaat setelah pesawat Lion Air jatuh. Di sini atau dari tadi sudah di sini? Dari tadi. Enggak lihat enggak kejadian kapal anu? Yang tadi. Kawan orang itu jatuh katanya. Gimana? Meledak dulu. Meledak di atas. Iya, dia enggak di atas, cuman meledak dulu baru grem. Barang-barang temuan warga ini kemudian diserahkan ke petugas Basarnas. Yang abang temuin itu? Pelampung, jok, sama serpihan kapal. Oh, serpihan kapal. Iya. Itu kalau yang pelampung penumpang juga sempat temuin juga? Iya, sempat temuin. Serpihannya itu apa semua? Serpihan itu badan kapal kalau nggak salah. Badan kapal. Oh, badan pesawat ya? Iya, badan pesawat. Sejumlah barang yang ditemukan warga dikumpulkan di posko gabungan kepolisian dan Badan SAR Nasional. Nantinya seluruh barang temuan ini akan diserahkan ke posko utama krisis center tragedi pesawat Lion Air JT610 di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu menyikapi makin banyaknya penemuan serpihan pesawat oleh tim SAR dan warga, Badan SAR Nasional yang terus mencari bangkai pesawat Lion Air JT610 mengerahkan 20 kapal lengkap dengan personil penyelam. Tak hanya itu, Basarnas juga memperluas areal pencarian dari radius 5 nautical mile menjadi radius 10 nautical mile dari titik awal lokasi jatuhnya pesawat JT610. Hari ini searea diperluas pencariannya mencapai meskipun radius hampir 10 nautical mile. Dan tentu ini disesuaikan dengan teknik perhitungan sesuai dengan standar IMO dan IPO, artinya kita menggunakan indikasi yang memang recommended. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, hari kedua upaya pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT610 oleh Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai Tanjung Priok di sekitar perairan Tanjung Karawang berhasil menemukan pakaian seragam pramugari. Sementara tim marinir bersama tim SAR gabungan menemukan sejumlah potongan tubuh yang diduga korban pesawat Lion Air yang jatuh. Tiba di posko utama pencarian pesawat Lion Air di dermaga JICT2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim SAR KPLP Tanjung Priok yang menggunakan kapal KNP 348 langsung menyerahkan seluruh hasil temuan di perairan Teluk Karawang ke petugas Basarnas. Selain puing pecahan pesawat dan bagian tubuh korban, tim SAR KPLP juga berhasil menemukan seragam pramugari yang masih utuh. Kebetulan hari ini hari kedua, kami telah lakukan pencarian dan alhamdulillah berhasil kami menemukan beberapa lempeng pecahan dari pesawat itu dan kebetulan juga kami menemukan pakaian pramugari, jadi pakaian bawahan masih utuh. Seragam pramugari ditemukan sekitar 5 mil dari titik yang diduga merupakan lokasi jatuhnya pesawat. Sementara itu, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, PMI, dan relawan yang menyisir dengan sejumlah perahu karet berhasil menemukan sejumlah potongan tubuh yang diduga merupakan tubuh korban pesawat Lion Air JT610. Titik penemuan berlokasi 2 km dari titik hilang kontaknya pesawat. Pada potongan tubuh ini terdapat rambut bagian belakang dan bisa diidentifikasi, sementara berjenis kelamin laki-laki berambut hitam dan pendek. Kita menemukan jenazah yang sudah hancur. Kemudian kita bawa ke perahu karet. Selanjutnya kita ke posko, kita serahkan kepada tim untuk diidentifikasi. Temuan potongan tubuh dan puing pesawat seluruhnya dibawa tim ke posko DVI Polda Jawa Barat di Pantai Tanjung Pakis Karawang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan Trans 7.
Pemirsa, meski dinyatakan layak terbang, pesawat Lion Air JT610 sebelumnya memang mengalami masalah teknis saat terbang dari Denpasar ke Cengkareng. Abdul Wahab, salah satu penumpang penerbangan Lion Air saat itu, menceritakan bagaimana masalah teknis itu terjadi. Saya masuk ke pesawat, dan masuk ke pesawat itu kira-kira jam 8, jam 20.00 WITA ya. Udah semua penumpang masuk, kita standby untuk pesawatnya ke runway. Kita lihat didorong sama taksi yang mobil kecilnya itu menuju runway. Cuman terjadi keanehan adalah di saat, biasanya kan kalau udah mau menuju ke runway itu nggak berapa lama ya. Ini kurang lebih hampir 20 menit stay di situ dong, diem. Nggak berapa lama pesawat itu jalan, tapi nggak langsung ke runway. Ternyata dia balik lagi ke parkirannya. Si pilot ngomong ada problem teknis lah, kayak gitu mau dikasih tahu. Kita di dalam kabin itu penumpang panas banget, AC nggak nyala sama sekali gitu kan. Ada anak kecil juga yang nangis, sampai ada yang muntah juga gitu kan. Ya alhasil penumpang pun pada protes gitu. Kenapa kok nggak diturunin gitu kan. Akhirnya kita pada protes, akhirnya kita pun turun dari pesawat. Teknisi semuanya lagi benerin pesawat tersebut, dan akhirnya kurang lebih berapa ya, 30 menit lah. Katanya sih udah dibenerin dari sama bagian teknis sana lah, engineering sana sama pesawatnya gitu kan. Nah, pas sudah take off ini, yang dari kedua lanjutnya adalah, itu nggak pesawatnya langsung terbang ke, biasanya 5 menit pertama langsung tinggi banget kan. Ini masih kelihatan kayak daratan tuh nggak begitu jauh gitu. Puluhan keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 terus mendatangi pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polri. Selain memberikan informasi terkait korban, keluarga juga berharap anggota keluarganya yang turut menjadi penumpang dalam pesawat Lion Air dapat segera ditemukan. Isak tangis keluarga mewarnai suasana di ruang tunggu pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati Jakarta Timur Selasa pagi. Sebagian besar keluarga masih larut dalam suasana duka dan tidak percaya ditinggal anggota keluarga tercintanya. Seluruh perwakilan anggota keluarga korban diterbangkan menuju rumah sakit ini untuk memberikan keterangan dan biodata korban. Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati menjadi pusat pengiriman dan identifikasi jasad korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang Senin pagi. Sepanjang pencarian di hari Selasa, petugas sudah mengamankan 14 kantong jenazah lainnya. Selama 2 hari pencarian korban, petugas gabungan sudah berhasil mengumpulkan 40 kantong jenazah. Sementara proses identifikasi para korban sudah dimulai sejak hari ini. Selain di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, sejumlah keluarga korban juga mendatangi JICT untuk mencari barang peninggalan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Muhammad Rizky Fauzi yang datang dari Tasikmalaya ke Tanjung Priok untuk mencari tahu kemungkinan barang ayahnya yang berhasil ditemukan. Kita kan izin untuk melihat apakah ada barang-barang ayah yang terakhir dipakai di sini. Dan setelah konfirmasi nama ayah, ada barang di sini. Tadi sudah bisa. Iya, salah satu KTP. Anak korban mengaku terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya pukul 5 pagi sebelum keberangkatan pesawat. Hingga kini keluarga korban masih berharap yang terbaik bagi anggota keluarganya yang masih belum ditemukan. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria tewas ditembak orang tak dikenal di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten. Korban tewas dengan 2 luka tembakan tanpa ada harta bendanya yang hilang. Diduga korban memiliki masalah pribadi. Jamal, pria 30 tahun warga Solok, Sumatera Barat, ditemukan tewas dengan luka tembakan di tempat usahanya di Jalan Raya Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Korban yang sehari-hari berjualan di toko aksesoris kacamata ini tewas setelah mendapat 2 luka tembakan di bagian dada dan punggung. Petugas Polres Tangerang Selatan dan Polsek Curug tengah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi untuk mencari barang bukti dan jejak penembak. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan harta benda korban berupa 1 buah telepon genggam. Petugas juga menemukan selongsong peluru dari lokasi kejadian. Tetangga yang sempat mendengar kejadian menduga korban memiliki masalah pribadi. Mungkin ada masalah pribadi atau dendam atau apa. Yang ditembak ini siapa, Pak? Pedagang ini, yang jaga hartanya sendiri. Anak Padang. Dia dagang apa ini, Pak? Ini kacamata, segala macam ini apa? Aksesoris ini. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai penembakan misterius ini. Sementara korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diotopsi. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
Seorang pemuda nekat mencuri di sebuah minimarket di daerah Tambora, Jakarta Selatan. Sementara seorang pria di Surabaya tewas akibat dibacok celurit oleh pria tak dikenal di sebuah warung kopi. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kejahatan yang terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan pelaku mengambil sejumlah barang di dalam minimarket di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Barang yang diambil oleh pelaku disembunyikan di dalam celananya. Yakin aksinya tidak diketahui karyawan, pelaku yang sudah mendapatkan barang yang diincarnya secara diam-diam meninggalkan minimarket. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak memburu pelaku. Tak sampai 1 kali 24 jam, pelaku berhasil ditangkap tim Buser Polsek Tambora, Jakarta Barat. Inilah detik-detik saat nasib tragis menimpa AW, 36 tahun, warga Jalan Bulak Banteng Timur, Gang Buntu, Surabaya. Ia tewas di tangan seorang pria misterius yang beberapa kali membacok tubuhnya dengan pisau celurit. Saksi mata menuturkan korban saat kejadian sedang di warung kopi, tak bisa berbuat apa-apa. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tak hanya AW, MY, ibu pemilik warung kopi juga menjadi korban pembacokan pelaku. Detik-detik aksi dua orang komplotan pelaku pencurian spesialis kendaraan roda 4 ini terekam kamera CCTV. Dua unit mobil berhasil mereka gasak sekaligus hanya dalam hitungan menit. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas Satuan Reskrim Polres Cimahi berhasil meringkus kawanan pencuri mobil ini. Dari tiga tersangka, dua orang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, satu pelaku berperan sebagai eksekutor dan satu pelaku melihat keadaan sekitar. Selain mengamankan tiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 5 unit mobil, 4 motor, kunci astak, hingga plat nomor palsu. Tim Liputan Trans 7. Bandar judi togel yang beroperasi di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Selasa sore ditangkap tim Remas Polres Jakarta Timur. Sementara dari Semarang, Jawa Tengah, mengaku sebagai kerabat Keraton Yogyakarta, dua pria menipu sejumlah warga hingga 1,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Inilah video amatir penggerebegan gudang pengoplosan gas LPG oleh petugas unit ekonomi Polrestabes Medan di Jalan Kompas, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para tersangka tak bisa berkutik saat tertangkap tangan sedang melakukan aksi pengoplosan tabung gas LPG. Modus para pelaku yakni dengan cara memindahkan isi gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg. Selain menangkap para tersangka, polisi menyita 26 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 23 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Tim Raimas Polres Jakarta Utara Selasa sore menggerebek sebuah rumah di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Rumah yang dijadikan tempat judi toto gelap atau togel ini, petugas menemukan sejumlah kertas undian bertuliskan angka-angka. Sementara dari pemeriksaan telepon genggam milik salah seorang pemuda, polisi mendapati diindikasi sang pemuda adalah bandar togel setelah polisi mendapati foto pemesanan angka togel. Lantaran terbukti membuka praktik judi, petugas langsung mengamankan pemuda beserta kertas togel ke Mapolres Jakarta Timur. Pemuda ini harus bersiap terjerat pasal pidana 303 dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun atau pidana denda senilai 25 juta rupiah. AA dan MD, warga Jepara, akhirnya diringkus tim Jatandras Polda Jawa Tengah setelah sejumlah laporan masyarakat yang mengaku sebagai korban penipuan oleh keduanya dengan modus pembagian hibah Keraton Jogja. Dalam aksinya, kedua pelaku mengaku merupakan kerabat dari Keraton Yogyakarta yang diberikan amanah untuk membagikan dana hibah keraton senilai 63 miliar rupiah. Namun untuk mencairkannya, korban harus mengurus kelengkapan administrasi sebesar 10 juta sampai 200 juta rupiah. Dalam merekrut korban, pelaku membagikan undangan pertemuan dengan identitas Keraton Yogyakarta. Saat menemui korban, pelaku mengenakan kostum Jawa Keraton lengkap dengan belangkon. Selama 2 bulan beraksi, tersangka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1,3 miliar rupiah. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk ke parit di dalam tol di Kembangan, Jakarta Barat. Pengemudi ditemukan tewas diduga akibat serangan jantung. Sementara itu, sebuah mobil patroli polisi ringsek usai ditabrak truk pengangkut tanah di Palembang, Sumatera Selatan.
Sebuah mobil pick-up masuk ke parit di ruas jalan tol Tangerang arah Jakarta, tepatnya di kilometer 6.400 Kembangan, Jakarta Barat. Petugas Jasa Marga yang mendatangi lokasi kejadian menemukan pengemudi sudah terbujur kaku di dalam mobil. Pengemudi yang diketahui bernama Ferry ini awalnya terlihat mengemudi dalam keadaan oleng dan tak terkendali. Diduga korban mengalami serangan jantung saat mengendarai mobilnya. Setelah diidentifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi. Udah tiduran di dalam mobil ya. Soalnya saya lagi penanganan kecelakaan di sana tadi. Ada Kota Runa, ada berita ke sini. Sudah begitu posisinya. Iya. Orangnya sudah tiduran. Ya. Posisinya masih bernyawa atau tidak? Sudah tidak. Sementara itu, sebuah mobil patroli polisi terlibat kecelakaan dengan dump truck di Jalan Sukomulyo Talang Betutu, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Mobil patroli ini ringsek akibat benturan keras dari arah depan. Sedangkan mobil dump truck terbalik dan terguling di semak-semak samping jalan. Kejadian bermula saat mobil polisi ini tengah melaju kencang dan bermaksud mendahului kendaraan di depannya. Akibat peristiwa ini, dua anggota polisi mengalami luka-luka. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebuah mobil angkutan umum terlibat tabrakan hebat dengan dokar di ruas jalan Trans Sulawesi. Kusir dokar tewas dengan luka parah di bagian kepala, walau sempat mendapat perawatan medis. Sementara sopir angkot hingga kini masih kritis di rumah sakit. Selain menewaskan kusirnya, kuda dokar juga mati di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir angkutan umum yang mengantuk saat mengemudi. Tim Liputan Trans 7. Seorang warga negara Indonesia kembali dihukum mati di Arab Saudi. Informasinya hadir usai jeda berikut, tetaplah di redaksi malam. Terima kasih Anda masih di redaksi malam. Pemirsa, seorang tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dieksekusi setelah pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Ironisnya, eksekusi mati dilakukan tanpa notifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Kabar duka datang dari tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Tuti Tursilawati. Tenaga kerja perempuan ini dieksekusi mati setelah pengadilan Arab Saudi di kota Taif menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat ini dieksekusi mati pada tanggal 29 Oktober 2018 tanpa notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Dilansir dari detik.com, salah seorang perwakilan Serikat Kerja Buruh menyatakan, Tuti sering mendapat perlakuan kasar serta pelecehan seksual dari majikannya. Dari pengakuan Tuti, dirinya tak bermaksud membunuh seperti yang dituduhkan. Meski ia terbukti memukulkan sebilah kayu pada majikannya dan melarikan diri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan langsung kabar duka dan ucapan bela sungkawa kepada keluarga Tuti di Majalengka. Pada pernyataan persnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan, pemerintah Indonesia telah menyatakan protesnya terkait eksekusi mati tanpa notifikasi ini kepada pemerintah Arab Saudi. Satu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia adalah bahwa eksekusi terhadap Tuti Tursilawati dilakukan oleh pemerintah Saudi tanpa notifikasi kepada perwakilan kita baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Karena itu pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap cara pemerintah Saudi melakukan eksekusi ini. Pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 10 Oktober lalu, Migrancare mencatat, sejak 10 tahun silam, sudah 5 tenaga kerja Indonesia dieksekusi mati di Arab Saudi, dan Tuti menjadi yang ke-6. 2 bulan pasca perhelatan Asian Games 2018, Kali Sentiong di Kemayoran, Jakarta Pusat kembali mengeluarkan bau tak sedap. Waring penutup sungai kini menjadi wadah penampung sampah. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, ribuan korban abutur melakukan pendataan biaya umroh usai abutur dinyatakan pailit. Informasi Indonesia 24 jam ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam. Saya Putri Windasari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. We'll be right back.
Meski sudah ditutupi waring, Kali Sentiong atau Kali Item Kemayoran Jakarta Pusat belum bebas dari sampah. Waring yang dipasang untuk menutupi Kali Item selama perhelatan Asian Games kini justru ikut menjadi wadah penampung sampah. Tak hanya di atas waring, sampah juga masih mengalir di kali. Menurut petugas, keberadaan waring tidak mengurangi warga yang membuang sampah sembarangan. Bahkan adanya waring justru dirasa mengganggu petugas yang akan membersihkan sungai. Tak kurang dari 30 kubik sampah diangkut dari Kali Item setiap harinya. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, ribuan korban travel umroh PT Abu Tur berbondong-bondong ke Pengadilan Negeri Makassar. Mereka menindaklanjuti dengan verifikasi piutang. Mereka mencocokkan data yang ada di pengadilan dengan bukti milik 96 ribu jemaah yang menjadi korban. Mereka berharap kurator bisa mendapatkan harta milik Abu Tur sebanyak-banyaknya untuk kemudian dikembalikan pada jemaah. Adapun jumlah piutang PT Abu Tur yakni 1,5 triliun rupiah dari jemaah, 86 miliar rupiah dari bank, dan pajak 57 juta rupiah. Inilah detik-detik penyergapan sebuah kapal berisi perompak yang tengah melintas di perairan Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menyandera, para perompak juga melukai ABK. Para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh patroli Polair Polda Kalimantan Barat. Begitulah rangkaian atraksi simulasi yang dilakukan personil Direktorat Polisi Perairan di hadapan perwakilan dari Mabes Polri dan Polisi Diraja Malaysia. Simulasi ini merupakan rangkaian pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group yang keempat kalinya. Tim Liputan Trans 7.